Ini HP-nya juga ngebug. Ternyata guys, HP juga ngebug. Recordingnya berhenti tiba-tiba. Kita lanjut ya. Nggak jelas guys. HP saya nggak jelas anjir. Oke, DB ke 300 ya untuk banner Misaki. Ada chance nih. Bisa dapat 2 guys harusnya. Saya enggak tahu yang tadi kerekam atau enggak guys ya. Karena screen recording-nya ngebug. Aduh, cuma satu ternyata. Screen recording-nya ngebug. Kita tahu nge-close sendiri, enggak tahu kesimpan atau enggak. Sound Cheon. Kalau kita ambil PT aja guys, ini kayaknya nggak mungkin dah. Saya udah mulai hopeless. Ada chance lagi. Ayolah. Kita langsung skip aja, cuma satu. Dapat Mikami. Pak Guru Mikami. Kita mixer dulu. Saya nggak ngerti sih guys ini kenapa. Udah gacanya ngebug, HP-nya ngebug. Recording-nya nggak kerekam. Kita lanjut ya. Abis ini kita lanjut. Misaknya dulu pokoknya guys, abis itu baru kena. Saya paksain dapat Natu karena Natu buat TS 28 ya, jadi biar TS-nya 28-28 juga. Lumayan guys, friksi 2% itu lumayan, jadi 4% sisinya kalau 2 karakter kan. Gak tau ini udah yang keberapa. Kayak ke 400, bisa dapat 2 nih. Nice, dapat 2. Saya udah mulai lemas guys. Aduh ya Allah. Dua-duanya di ujung. Sudah saya SDF. Ya. Morisaki middle school debut ya. Saya nggak tahu udah yang keberapa ini. Nah ini nggak dapat wajar lah. Tapi dikasih 2 soal, kita skip aja langsung. Oke, ini berarti gratisan yang ketiga, berarti baru 450 guys ya, 450 DB untuk Brother Misaki ya. Padahal target kita 600 tuh bagi 2 guys, 300 di Natureza, 300 di Misaki. 2. Aduh, 1. Ayolah, dapatlah. Hero Beto yang baru. Hero Beto apa sih? Rival yang baru. Ke 500. Apa kita akan PT untuk Misaki? Oke, tipis padahal tapi bisa dapat. Nice, dapat guys. Kita coba langsung skip aja biar cepet ya. Igawa debut. Oke, bisa dapat nih. Bisa enggak? Oh, dapat nih, dapat. 2. 1. Ayo Sanae, kasih kita Misaki. Di ujung. Boom. Misaki. Dapatnya Matsu. Berarti ini DB ke 500. Enggak guys, ke 550 ya. 450 ditambah
600 guys, ini DB ke 600 nih. Ke 600 berarti 600 kita 600 itu 4 guys, berarti kita ya Allah kita mixer dulu lagi ya, sudah 500 DB. Saya nggak tahu sih guys lagi atau enggak nih, sudah low juga sih. Apa kita pulling di sini dulu ya, di matsu dulu, di natu dulu guys, kita pulling di natu dulu ya sampai satu putaran. Untuk pemain yang di reform banyak sih guys, ada si Brolin yang juga killer ya, juga killer tuh Brolin di reform ada banyak sih, kalian bisa lihat di itu. Kita lanjut nature aja dulu lah, kita nyari TS dulu aja. Oh beda guys chance-nya, chance-nya Roberto. Kalau ini langsung dapet nature aja aneh sih. Itu nggak retak guys, nggak mungkin dapat ya. Ya. Oke, baru tahu saya guys, ternyata beda ya animasinya. Oke, dapat lagi. Oh enggak, ternyata skip guys. Terakhir ya, habis itu pindah ke Misaki lagi. PP dan ini guys Pascal, bukan Pascal, siapa sih namanya? Oh kalau Roberto pakai baju Brazil dapat 2, oke, boleh. Tiga waktu war mulu. Nah, kalau yang di sini debut semua ya. Astaga, mulai pusing dengan tidak dapatnya. Nah guys, ini 150 terakhir guys. Abis ini kita rehat dulu lah. Nanti mungkin bakal kaca lagi di akun lain guys ya. Ini ya, ayo Misaki. Tapi kalau dapat Misaki guys, saya bakal lanjut di natunya ya. Ngehang, hey, HP-nya ngehang. Misaki-kun. Mulai patah-patah HP-nya, tidak mampu menahan beban. Astaga. 150 terakhir yuk, bisa yuk. HP bertahanlah. Patah-patah. Ya Allah. Ya Allah, HP bertahanlah HP. Ayo jangan keluar lagi recordingnya. Ayo guys, 100 DB terakhir. 100 DB terakhir. Cuman satu udah gak apa lah. Kita skip aja biar cepet guys, karena HP-nya patah-patah. Oke. Okay. Naturalize ini. Oh ya guys, itu aduh ini enggak tahu. Oh ini bukan baru guys, bukan baru itu. Dia yang baru pakai baju Argentina bukan baju Napoli ya. Ya Allah. Kita skip aja langsung. Ini guys terakhir ya. Abis ini saya rehat dulu, nanti bakal ngonten lagi sih guys. Kalau ini dapat
Gak tahu sih, ini dapat sih. Dapat 3. Lah kok cuma 2, cuma 1. Jangan bilang terakhir dapat. Jangan bilang terakhir dapat. Tadi kan udah dapet Genjo yang ini. Oh, Genjo ini di akun yang ini. Udah lah guys, gitu aja ya gacanya. Saya gak tahu kepitingnya berapa lagi sih. Cuman yang jelas kayaknya ya 10 kali gacha lagi. 10 kali gacha lagi tuh berarti 500 DB lagi guys. 10 kali gacha lagi berarti gak lama 500 sih. 450 150 kita 4, 150 kita 4, 300. Berarti ya PT lah guys akhirnya. Kayaknya PT ya, semoga tapi gak PT juga sih. Nah, kita mixer habis buka tiket. Dan habis itu kita closing guys. Sudah gak tahu lagi nih sama game ini. Aku sudah lelah. Belum. Kita buka tiket. Incheon lumayan. Nanti video selanjutnya ya kita bakal PT mungkin. Saya nggak tahu sih guys. Emang game broken ya. Oke, juga DC lumayan. Juga DC lumayan lah. Saya mau rehat dulu guys. Saya lelah. Setelah beban pikir, hari ini middle school. Kok gak ada SDF nya gitu kek? SDF tahun kemarin kek. Aneh ini game guys, sumpah dah. Debutan aja semua. Oke, lumayan deh. Oke, gitu aja gacanya ya. Buat kalian yang gacha semoga beruntung. Ini emang agak aneh guys, tapi ya semoga kalian beruntung lah guys. Thank you nonton yang mampir. Tadi sorry videonya kepotong, gak tahu ya tadi kerekam atau gak guys. Kalau gak rekam ya berarti video ini doang dan kita gak dapet misakinya. Thank you yang udah nonton dan mampir. Ya semoga kalian gacha beruntung. Walaupun saya gak beruntung, saya bakal PT nanti. Saya bakal upload videonya guys. Thank you semuanya dan bye. Thank you guys.